Hai guys dan selamat datang. Selepas Fitbit Ioniq, jenama daripada Amerika Syarikat ini mengeluarkan model yang terbaru dinamakan sebagai Fitbit Versa. Apabila mendengar nama Fitbit, ada yang terlintas yang ianya untuk mereka yang aktif bersukan terutamanya. Yang mana tidak salah, tetapi ada beberapa fungsi yang tidak ada pada jam ini yang memberikan skor yang sedikit rendah. Jadi, macam mana bentuk Fitbit Versa ini? Secara jujurnya, saya mengatakan rekaannya nampak seperti jam tangan perempuan kerana soft edges yang tidak begitu agresif atau mungkin sebab warna emas ini. Untuk lelaki, dinasihatkan untuk mengambil warna hitam. Selain butang wake dan sleep, terdapat butang khas untuk exercise dan akan menunjukkan pelbagai jenis senaman untuk anda berlatih. Butang khas untuk alarm juga boleh disiapkan sehingga 8 alarm dalam satu masa. Tiada tombol navigasi seperti Apple dan Samsung, segala interaksi hanya pada butang dan skrin yang disediakan sahaja. Skrinnya di sini sejenis LCD backlight yang menyokong duri sentuh bersaiz 1.34 inci berupaya memberi keterangan sehingga 1000 nits yang mana boleh dilihat di bawah cahaya matahari dengan selesa. Cara berinteraksi juga amat senang kerana tidak begitu susah jika sudah terbiasa. Akan tetapi anda perlu membiasakan diri dengan OS yang digunakan dan kita akan lihat operating systemnya nanti. Tali yang diberikan sejenis getah yang sangat lembut dan tidak terlalu keras. Cara membukanya terdapat tombol untuk ditolak dan anda perlu menariknya ke bawah untuk menukar tali jam ini. Pada bahagian bawah pula terdapat heart rate sensor yang dilindungi kaca dan 4 pin emas untuk mengecas jam pintar ini melalui dock charging yang disertakan. Fitbit menasihatkan untuk mengecas menggunakan laptop sahaja kerana mungkin voltage yang tinggi akan merosakkan jam ini. Menggunakan sistem operasi proprietary iaitu Fitbit OS 2.0, ia mempunyai fungsi yang sama apabila ingin melihat jam ataupun notifikasi. Untuk melihat notifikasi, turunkan ke bawah. Notifikasi ini anda tidak boleh membalas, hanya boleh clearkan sahaja apabila melihatnya. Fitbit ada menyatakan yang sokongan quick reply akan datang tidak lama lagi. Swipe ke atas untuk melihat aktiviti anda seperti heart rate sensor, setiap perjalanan dan sebagainya. Swipe dari kanan untuk melihat aplikasi seperti music, alarm, cuaca, news yang agak mudah dan secara terus. Sudah tentu jam pintar ini memerlukan telefon pintar untuk beroperasi dan menyimpan data yang boleh dilihat dengan lebih terang dan update jam ini. Ia boleh digunakan pada iOS, Windows 10 Mobile dan Android. Anda perlu mengaktifkannya secara manual di dalam aplikasi yang mana ramai pengguna akan merasa sukar untuk gunakan jam ini. Aplikasi yang menyokong Fitbit ini juga agak limited. Music hanya menyokong Deezer sahaja yang mana memerlukan langganan premium untuk menggunakannya. Aplikasi permainan boleh dikatakan satu sahaja yang mana memerlukan anda untuk berjalan secara asasnya, anda perlu bersenam untuk bermain. Selain itu, tempoh penggunaan untuk satu caj penuh boleh bertahan sehingga 7 hari. Fitbit tidak menyatakan IP certificate, akan tetapi memberitahu yang ianya swimproof dan water resistant kedalaman sehingga 50 meter. Kelemahan jam ini adalah ia tidak mempunyai GPS yang mana amat penting jika anda berjoging dan tidak membawa telefon di dalam poket. Pilihan aplikasi yang agak limited, Fitbit ini turut menyokong pembayaran secara non tunai ataupun Fitbit Pay, tetapi ianya tidak menyokong bank tempatan Malaysia seperti Maybank, CIMB dan sebagainya. Yang tersenarai hanyalah OCBC Bank menjadikan ia tidak dapat digunakan secara meluas di sini. Storannya hanya 4GB dan boleh digunakan sebanyak 2.5GB sahaja yang mana sedikit masalah jika anda ingin menyimpan lagu yang banyak di dalam jam ini. Tetapi tidak mempunyai masalah dengan aplikasi kerana pilihannya yang sedikit. Jam pintar Fitbit ini dijual pada harga RM999 dengan pilihan warna hitam, emas dan grafite. Ia memang dibuat untuk mereka yang aktif, terdapat butang khas untuknya, akan tetapi tidak mempunyai GPS yang agak sukar untuk mengesan pergerakan ataupun jarak sesuatu larian tanpa membawa telefon. Apa kata anda tentang jam pintar daripada Fitbit ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ke YouTube channel kami. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.